Bapak Presiden, dari beberapa alat yang kita miliki, beliau mengapresiasi apa yang kita punya. Namun beliau menyadari juga ini masih dalam kondisi kurang, artinya baik kurang jumlah, Pak ya. Kalau yang peralatan yang setingkat yang kita miliki, beliau sudah sudah tahu, cuman jumlah yang agak kurang. Pak Dubes, selamat pagi di Indonesia, di sana apa malam ya? Pagi hari, Pak. Oh, pagi hari juga. Siap. Gimana kabar dan kondisi di Turki? Selamat pagi, Bapak Presiden. Gimana kabar, baik semuanya? Alhamdulillah, semua tim dari Indonesia maupun dari KBRI semua dalam keadaan sehat, Bapak Presiden. Kelihatannya dingin banget ya. Jam berapa di Turki? Dingin banget, Bapak Presiden. Ini 3 derajat di sini, tapi rasanya kayak di kulkas, Bapak Presiden. Ini jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kondisi terakhir seperti apa? Kondisi di korban jumlahnya sudah melampaui 30.000 korban yang meninggal dunia, dan tapi tim kita terus terjun di lapangan untuk membantu Bapak Presiden, baik di tim SAR maupun di tim medis, semua sudah incas, sudah berada di lapangan saat ini. Ya, tadi malam saya telepon juga berbicara dengan Presiden Erdogan mengenai tim kita, tim medis maupun SAR kita yang sudah berada di Turki, dan beliau menyampaikan apresiasi karena kita dianggap cepat. Pak Yopi, ada yang ingin disampaikan? Siap, siap, Bapak Presiden, mohon izin kami menyampaikan bahwa kami dari tim Inasar dengan kekuatan personil 48 orang serta 2 anjing pelacak tiba di Bandara Adana pada tanggal 12 Februari dan langsung melaksanakan operasi SAR serta mendirikan base of operation. Kami telah melaksanakan pencarian di 7 wilayah, yaitu di Sumeriahmah, Antakya, Haraperasi, Sebrel, Cekmece, Esensit, dan Elektrik. Sejauh ini kami telah menemukan dan mengevakuasi 12 orang korban. Selain itu juga kami telah menempatkan 2 personil sebagai reception and departure center bagian dari PBB untuk menerima kedatangan dan kepulangan dari tim USAR Internasional, serta 1 orang di USAR Coordination Cell sebagai pusat koordinasi operasi SAR internasional di Turki. Demikian Bapak Presiden sebagai laporan. Jadi berapa anggota Inasarnya? 48 orang dan 2 anjing pelacak, izin Bapak Presiden. 48, oh ya, banyak juga. Siap, Bapak. Ya, semuanya terima kasih. Selamat bertugas. Semuanya selamat bertugas. Terima kasih. Siap, Bapak Presiden. Terima kasih, Bapak Presiden. Hati-hati. Siap, Bapak.